terlintas kat fikiran saya, of course lah, Sedharma, macam yang mungkin ramai, kalau team HQ biasanya akan tahulah. Okay, Zafisha dengan Sedharma ni tak boleh dipisahkan sebab saya kena realize kat mana saya dengan Kak Syah bermula, kat mana Zafisha bermula. Okay, dan saya of course kena sentiasa memberikan kredit kepada Sedharma. Sebab apa? Asal-asal dulu team sale punya idea, okay, Sedharma yang bagi idea tu. Ha, bukan daripada idea saya sendiri nak buat team sale, kita pun tak tahu team sale apa semua. Semua advice daripada Sedharma kat situ. So tu sebablah kata orang, kalau orang bertanya kat luar dan sebagainya, of course saya meletakkan kredit pada Sedharma. So jenis Zafisha ni Sedharma memang tahu macam mana. Okay, dan kelas ni bukannya first time punya kelas. Memang kata orang kita keep sentiasa buat kelas dan sebagainya. So benda ni kata orang recharge balik lah. Okay, sebagaimana yang kita pun maklum, experience Sedharma makin lama makin banyak kan. Kalau tengok kat dia punya portfolio tu, saya tengok pun ngeri. Banyak company-company kata orang biggest company, established punya company pun dapatkan servis Sedharma. Okay, apatah lagi kita ni yang kata orang dalam fasa-fasa yang macam ni, tengah struggle dan sebagainya kan, kat situ kan. Okay, dan alhamdulillah Sedharma kata orang tak bagi tempoh yang lama. Maksudnya bila kita minta je terus bagi masa yang kata orang memang sangat-sangat diperlukan. Time itulah saya cakap okay boleh proceed jalan kat situ. Kelas selama 4 hari. Betul kan, 4 hari eh. Okay, cuma hari last tu kita ada extend sikit, kita buat pada hari ni. Okay, jadi saya nak ucapkan juta terima kasih kepada Sedharma. Okey, sentiasa kata orang memberikan servis ataupun perkhidmatan yang terbaik. Okey, walaupun saya dengan Kak Syah tak full join kelas sebab yang awal-awal dulu yang 3 hari pertama tu pada waktu tu kita orang tengah kena kuarantin. Okey, tapi sempat jugalah hari, tak ingat hari Khamis tak silap, itu full kita orang dapat ni. Dan bila kita orang join, Kak Syah cakap, "Weh, power gila lah. Sepunya ni approach yang terbaru ni." Betul, benda tu memang kata orang, memang saya dengar pun, "Uish, ni kena buat ni, ni cara yang terbaru, method yang terbaru, ini benda yang diimprovise dan sebagainya kat situ." Okay, so of course lah kata orang, ilmu yang dikongsikan ni bukan ilmu yang murah, bukan ilmu murahan. Okay, so cara kita appreciate adalah dengan tak ada cara lain, kita kena buat, kita kena execute benda ni. Okay, dan dan kita kena kata orang ucapkan terima kasih kepada Sedharma melalui kita buat sungguh-sungguh. Okay, dan bila sukses, itulah kata orang kepuasan ataupun kegembiraan yang Sedharma nakkan daripada kita kat situ kan. Bukan Sedharma nak katakan okay, ni kalau jadi ni korang kena bayar, HQ kena bayar lagi. No, kat situ kan, kalau kita ni pun just token sahaja. Okay, apa yang senak daripada kita adalah kita punya effort, kita punya komitmen kat situ. Okay, sebab mana-mana guru pun kebahagiaan dia apabila melihat dia punya anak didik buat dan sukses kat situ kan. Dan di mana benda tu boleh jadi asbab kepada kata orang berubah hidup, berubah income dan sebagainya kat situ. Okay, jadi memang tugasan kita untuk pastikan apa yang diajar ni diimplementkan. Okay, buat sungguh-sungguh. Okay, buat sungguh-sungguh, dan kata orang boleh sampaikan mungkin pada staff yang baru yang akan datang, yang tak join dan sebagainya kat situ. Maksudnya ilmu yang baik ni wajar dia kata orang dikongsi-kongsikan kat situ supaya ilmu tu kata orang boleh berkembang, boleh berkembang kat situ. Okay, jadi jutaan terima kasih juga kepada semua yang join. Okay, ada team HQ, ada team online HQ, ada team leader, ada leader join dan sebagainya. Okay, saya sangat-sangat appreciate. Okay, 4 hari bagi komitmen daripada pukul 3 sampai pukul 5. Benda ni bukan sesuatu yang mudah. Of course kita kena pastikan bila kita dah belajar sungguh-sungguh, of course kita kena praktikkan sungguh-sungguh. Okay, supaya kata orang dia punya hasilnya, dia punya outcome-nya tu kata orang kita sama-sama boleh rasa impact-nya. Kalau buat HQ, buat HQ lah. Kalau buat leader, buat leader lah. Okay, sebab apa? Kalau kita bersatu, kita bersama, kita bersatu hati, insyaAllah dia punya hasil itu lagi dahsyat kat situ. Okay, dan saya juga bagi pihak Kak Syah lah, minta maaf Kak Syah tak dapat join sebab dia tengah ada meeting. Okay, dan sama juga pesanan Kak Syah, dia minta kita buat sungguh-sungguh.
dan kita kena buatkan Sedharma happy, proud dengan Zafisha kat situ. Okay, so terima kasih sekali lagi pada semua yang sudi bagi komitmen, sanggup bagi komitmen. Okay, banyak gila ilmu yang share. Okay, ada ilmu-ilmu baru macam tadi pasal ada tulis-tulis tadi kan, ada sains dan sebagainya, tengok huruf dan sebagainya. So benda ni benda yang baru. Sampai waktu seajar pun, saya pun bincang dekat Syah, eh you punya macam ni, I punya macam mana, dan benda tu nampak macam kena je dekat kita orang, dia macam tu. Okay, so tu saja. Okay, kata orang sedikit pesanan daripada saya, dan insyaAllah lah mudah-mudahan apa yang kita usahakan, pengorbanan yang kita usahakan ni akan diberkati oleh Allah dan seterusnya capai apa yang kita impikan dan apa yang kita idamkan. Dan of course benda tu kata orang untuk kita bagi balik manfaat kepada orang yang berada di sekeliling kita dan kepada masyarakat amnya. So tu saja, terima kasih untuk Sedharma, terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so minta terima kasih sekali lagi pada Tuan Abizam, dan kita minta sesi last kita iaitu sesi bergambar. Okay, minta semua onkan video, onkan kamera. So kita nak ambil gambar sekejap, dan nanti kita akan share dekat grup-grup, dan nak minta kerjasama semualah postkan apa yang korang dapat daripada sesi bootcamp 5 hari 4 hari ni.